Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya. Di video kali ini saya mau panen padi. Tapi sekarang padinya jenisnya beda nih. Ini padi salak nih. Nah, padi salak nih. Tuh. Kayak gini bentuknya tuh. Nah, ini padi salak nih. Ini cocok sekali nih. Saya rekomendasikan kepada para petani semuanya, teman-teman petani semuanya, saudara-saudara petani semuanya, kalau punya sawah di pinggir kebun atau dekat ke hutan nih, cocok nih tanam padi salak nih. Saya sebelumnya nanam padi yang lain di sini, hasilnya kurang begitu bagus karena nggak tahan kalau tertutup sama pepohonan. Ada yang suka nggak bagus, kalau ini alhamdulillah tuh ini cocok sekali nih di daerah tempat saya kan banyak pepohonan tuh di sekelilingnya. Ini cocok sekali tanam padi salak nih, saya mau panen nih. Alhamdulillah di tempat yang sana belum tuh. Ini malah duluan nih kalau salak, dan nanamnya belakangan ini keunggulannya gini, lebih dulu panen. Itu aja videonya, jangan lupa tonton, like, komen, dan subscribe videonya. Terima kasih yang selalu support, kami ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan sehatkan selalu, dipanjangkan umurnya, dimudahkan untuk mencari cari rezeki yang halal serta berkah, serta dimudahkan segala urusannya. Itu aja videonya, saya mau panen padi salak nih. Ini bentuknya beda dengan padi biasa nih. Ini tahan terhadap penyakit ini. Musim hujan, musim kemarau bagus nih. Enggak mengenal musim ini, bagus nih. Misalnya di sini enggak kayak gini kalau ditanamin padi biasa, alhamdulillah. Tuh. Anak saya lagi main lumpur nih. Dada lagi main lumpur. Main lumpur. Lanjut lagi. Thank you.
Gerehan. Wow, udah ada lagi buat padi. Wah, good end. Gerehan lagi.